sunnahnya adalah ketika makan kita sambil berbincang-bincang dengan teman sahabat kita. Jadi mau enggak mau sambil ngomong, asalkan hati-hati aja, jangan kecepatan ngomongnya kesedek. Maksudnya begini, kunyah dulu, makan, setelah telan baru ngobrol. Karena ini ada dalilnya, makan sambil berbincang-bincang. Ini dijelaskan oleh An-Nawawi. Karena ada Rasulullah SAW pernah bersama sahabat, dia makan sambil bincang-bincang, ngobrol. Sambil suasana hangat, ngobrol. Dan Ibnu Nawawi membuat kesimpulan dari hadis tersebut, ini ada hadis anjuran supaya ngobrol-ngobrol. Dan ini lebih hangat kan, ngobrol sambil makan sama teman-teman ya. Ini hadis sunnah malah ini. Kalaupun dalilnya seperti makan sapi, ya ini bukan dalil gitu ya. Kalau gitu jangan makan pisang sambil dikupas ininya. Dan itu cara makannya monyet. Ya kan dikupas dulu. Kalau caranya adalah makan pisang dengan kulitnya. Karena kalau dibuka itu kayak cara makan monyet. Makan bukan dalil.